45 minit. Kita kat sini 45 minit. Eh? Makan lu. Okey, untuk Khalid. Kami berhenti di RR untuk makan dan ke toilet. Solat nanti di Mekah insya-Allah. Ciptakan di sini nampak je tanah gersang tapi dipenuhi oleh penduduk. Itulah rahmat Tuhan. Sini nampak meriah. Bandar ni dikatakan bekalan air di sini dihantar oleh perkhidmatan lori setiap masa diisi di dalam tangki rumah masing-masing. Jika kita lihat atas bumbung tu ada tangki berwarna putih. Di hujung sana, hujung sana tu nampak macam laut tapi bukan. Itu hanya bukit-bukit. Itu yang nampak tu perjalanan ke Madinah, ke arah Madinah. Kita sekarang menghala ke Mekah. Di sini Zu nampak ada beberapa ekor unta berkeliaran. Mungkin ada tuan tapi tak dikawal ataupun unta liar. Rasanya ada tuan tu. Ekor dia. Kohwa.
Alhamdulillah, ya Allah. Semoga serasi lah dengan cuaca, insyaAllah. Seronok duduk tepi pun. Telepon. Nak bagi ke Ma? Bagi air zam-zam 3 botol seorang dan juga sekotak makanan. Jangan susah hati bang Ilik, orang lain sama je kita. Sabar, bersabar. Nanti pasti sekejap dalam eh. Dunkin Donut. Derah dia kot, derah. Derah. Ambil apa derah? Ambil. Derah lah, dang. Oh, dang. Comel sikit pun nak kat ni. Eh, rumah orang ni mana ni? Ni rumah ni. Bandar Baru. Dasi ni lagi takkan orang main takak. Mula taki kot ni. Tinggi tu. Takkan mula taki. Oh, baik air. Sini ke bandar. Okey, okey, okey. Dia memang jenis cak gitu baru ni ada. Ha, dia dok cak kalau ada apa gitu. Ha, tu ah. Kuni mego. Kuni tanah. Ni masjid mana berah? Ni masjid kan ni? Di kawasan yang masjid tu. Ah, tu banyak sungguh masjid. Punyanya ada. Sebab semua orang Islam. Lagi dia kan ada. Kau sama ada ha. Oh, tu. Itu dah. Itu benda apa ya, Sam-Sam? Eh, bukan tau. Ni memang jabat untuk jabat lama ya. Jabat. Markas, markas. Ha? Hmm, sedap ya nampak. Oh, tak ada. Pada masa ya, ada. Jauh nak masa. Ni oh ni rasa sedap sikit. Susah ha, si orang tu tak ada jangan bayang susah. Apa bayang? Apa yang susah? Dia biasa tu. Kau tu benda 3 leaf ke? Mataan Al-Ada. Mana? Mana? Mana?
I don't need to look that. Ano hong? Ang panlak sa jo. Tapalak ka. Ito mo na. Ha? Ito mo na. 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 Ito itu bukan ya, pecah wayar tu. Ha? Bukan wayar tu, pecah lah apa? Ada wayar apa? Dah faham sebab apa? Oh, ya bubur pahit air tu. Oh, untuk sirang. Ya Allah. Dan ni batu tu depan awak bangunan lah air ni. Alah tak ada bumbung ha ni. Pak si minyak. Tak ada bumbung. Oh, tu lah panas gitu ya. Dia ada bumbung. Yelah bumbung tu keting untuk teduh. Perjalanan nak menuju ke Mekah. Berapa KM lagi apa? Jalan? Jalan ke KM? Sungguh.
Al-Madinah Al-Munawarah Road. Daripada sini Mekah sekitar 4 atau 5 km. Itu di ujung sana nampak yang bangunan yang tinggi tajam tu, ada jam besar, menara. Jalan yang kita lalu ni nama dia Al-Madinah Al-Munawarah Road. Itu seorang kereta. Okey. Itu boleh ke? Nanti cuba kita boleh tengok suhu. Ada jalan ada. Loh memang lah. Kita dah mati nak boleh jalan boleh ada. Abang jalan situ dah bayang masa jalan nanti naik bukit. Nak depan dah ada kampung Cina di kiri abang awal tu nak. Daripada ni dia tu nak kerja celana hijau kan ada di kiri sama lepas tu macam situ dia hujan. Pokok saja comel. Kalau syarikat
sekarang kita masuk terowong menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Kedua, sebab di sini terdapat banyak bukit batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Namanya Allah. Pukul 1:20. Itu jam besar. Banyak bangunan sedang didirikan. Jika kita datang tahun depan, kawasan ini dah akan berbeza dengan sekarang. Sebab banyak pembangunan. Bangunan ni banyak ni sekarang ni. Ada kren-kren atas dia. Tengah buat, tengah bina.